Berita Persib hari ini. Striker Persib Bandung, Ezekiel Enduasno, nampaknya bakal menemukan ketajamannya lagi di putaran kedua nanti. Bomber asing asal Timnas Chad ini mulai kembali membuka keran golnya meski saat tidak berseragam Persib Bandung. Seperti kita ketahui, King Eze meninggalkan Persib sampai tanggal 10 September nanti dan menyatakan bahwa dirinya absen membela Persib Bandung saat bersua Tira Persikabo di Stadion Pakansari Bogor. Dan jika tidak ada perubahan jadwal, laga itu akan dilangsungkan tanggal 14 September nanti. Dirinya absen untuk membela Timnas Chad dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar pada pertandingan yang dihelat Kamis kemarin berbarengan dengan Timnas Indonesia. Timnas Chad pun mengalami kekalahan di kandang. Namun, King Eze mampu mencetak gol di laga tersebut. Hal itu sedikit menambah kepercayaan terhadap dirinya saat nanti membela Persib Bandung pada putaran kedua dan membuktikan kepada Boboto bahwa dirinya belum habis. Dan sebagai gantinya, pada saat melawan Tira Persikabo nanti, Persib hanya memasang Kevin Van Gieber-Lewis di lini depan sebagai ujung tombak untuk membongkar lini pertahanan Tira Persikabo. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Di sisi lain, kepindahan mantan pemain Persib Bandung Boyan Malisik yang ingin tetap bertahan di Liga Indonesia dan ingin kembali berjumpa Persib Bandung meski sebagai lawan sepertinya sedikit terungkap. Setelah beberapa waktu lalu dia pun menyatakan sedang didekati salah satu kontestan Liga Shopee 2019. Ada beberapa klub yang dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengannya. Pertama, ada nama Persela Lamongan. Hal ini secara terang-terangan diungkapkan bahwa Persela sedang membutuhkan seorang pemain bertahan asing. Ada tiga nama yang disebutkan dan salah satunya ialah Boyan Malisi. Kemudian ada klub Perseru Badak Lampung FC. Boyan dirumorkan bahwa bakal segera berseragam Badak Lampung dan tentu mengikuti jejak mantan pemain Persib sebelumnya, yaitu Billy Keraf dan juga Muhammad Sabil yang juga berposisi sebagai center back. Apakah kalian siap melihat Boyan menantang Persib pada putaran kedua? Kita tunggu aksinya. Kemudian, kabar dari mantan pemain Persib lagi. Namun, kali ini mantan yang dirumorkan akan kembali berseragam Persib Bandung ialah Ferdinand Alfred Sinage. Bukan tanpa sebab, melalui postingan di akun Instagramnya bahwa dia memberi sinyal untuk meninggalkan PSM Makassar pada putaran kedua kali ini. Dan melihat komentar rekan setimnya Hasyim Kipu yang semakin menguatkan bahwa dia sudah tidak akan berseragam PSM lagi. Dan kolom komentar Instagramnya pun dipenuhi para boboto yang ingin dirinya kembali memperkuat Persib Bandung untuk kembali membawa Persib juara seperti tahun 2014 lalu. Dan posisi Ferdinand Sinaga pun bisa saja menjadi opsi mandatnya lini depan Persib yang hanya selalu mengandalkan King Eze yang performanya terus diragukan. Akan tetapi, rumor ini pun belum ada kepastiannya. Dan juga, di sisi lain, dalam unggahan pemain Persebaya Ruben Sanadi memperlihatkan Ferdinand memberi sinyal bergabung ke Persebaya Surabaya dengan seperti ini. Salam satu nyali! Wari! Dan sepertinya, rumor ini akan tetap bertahan karena Ferdinand masih bersama Timnas Indonesia untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar menghadapi Thailand tanggal 10 September besok. Tentu, dirinya belum fokus untuk perjalanan karir berikutnya.